PLT Bupati Cianjur, Haji Herman Suherman, melaksanakan pembinaan sekaligus menyerahkan EKTP kepada siswa-siswi SMK Pasuruan 1, Cianjur, Senin 17 Februari 2020. Tujuan dilaksanakan pembinaan kepada siswa-siswi dalam upaya mencegah terjerumusnya generasi penerus bangsa dalam kenakalan remaja dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang di lingkungan pendidikan. Adapun dilaksanakannya penyerahan EKTP dalam upaya percepatan pelayanan dan penyaluran administrasi kependudukan sehingga warga masyarakat dapat menggunakan EKTP sesuai kebutuhannya. PLT Bupati dalam amanatnya berpesan para siswa-siswi agar senantiasa waspada terhadap banyaknya berita hoax. Hendaknya untuk senantiasa membekali ilmu pengetahuan dan ketakwaan, terutama ilmu keagamaan, supaya kita terhindar dari tidak terlibat dengan hal-hal yang dapat merugikan diri kita, tegas PLT Bupati. Berkewajiban untuk melakukan pembinaan maupun monitoring agar kegiatan belajar mengajar di Kabupaten Cianjur bisa terlaksana dengan baik. Begitu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi. Mudah-mudahan kegiatan belajar dan mengajar di lingkungan SMK Pasundan, insya Allah ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Turut hadir Kepala Dinas Pendidikan Haji Oting Jenal Mutakin, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Haji Munajat, Kepala SMK Pasundan Cianjur Emir Hakim Jamil, serta tamu undangan lainnya.